أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayat 21 sampai 22 surah Al-Baqarah. Sebagai permulaan Allah Ta'ala panggil manusia. 1 sampai 20 ayat 1 sampai 20 tak ada lagi panggil manusia. Dia bagi manusia, manusia berimej orang kafir, lepas tu orang munafik. Masuk ayat yang ke-20 panggil ya ayyuhan nas. Galaknya ayat yang diturunkan di Madinah tak ada ya ayyuhan nas. Tapi awal suratul Baqarah ni Tuhan panggil wahai manusia. Ni orang panggil pelak. Baliknya ayat turun di Madinah ni ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang beriman. Tapi ayat ni adalah totok semua manusia. Sama ada orang beriman dan panggil juga orang-orang yang tidak beriman. Supaya pehe agama dan memeluk agama Islam. Arti dalam ayat ni wahai sekalian manusia, beribadatlah kamu, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Jadi boleh panggil setiap masa, setiap masa, setiap tempat. Hei manusia, beribadatlah kepada kamu, beribadatlah kamu kepada Allah. Siapa tu? Allah lah yang menjadikan kamu. Jadi orang yang belum pada kamu, maknanya mula daripada awal manusia ada atas dunia siapa ke hidup zaman lah ni. Lepas tu zaman-zaman sikit lagi pun boleh sebut semua ayat ni, maknanya boleh guna semua supaya manusia tu beribadat. Semoga ke apa tu? Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bermaknanya pucuk daripada orang rajin ibadat akan timbulnya takwa. La'allakum tattaqun. Tu ayat mudah-mudahan. Supaya ayat la'allakum tattaqun hak diperintah supaya orang berpuasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Difardukan ke atas kamu berpuasa seperti difardukan juga ke atas orang belum pada kamu. Ayat ya akhir supaya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Patu panggil orang-orang beriman ya ayyuhallazina amanu, sebab orang yang gok puasa iaitu orang yang beriman. Tapi ibadat semua ni panggil semua manusia. Sebab nak wui manusia semua dengar katanya, hei manusia semua, hei aku, hei mung, hei waris-waris gitu. Ingatlah Allah lah yang menjadi. Bukan manusia ni timur daripada tamacak dia, daripada kera beruk. Jadi manusia apa tu, kau duduk jimuk pergi mari, timur. Kalau beranak, doi tamacat, bukan. Suruh manusia tu ingat katanya, dia ada pencipta, maknanya adanya penjadi dia. Begitulah setiap masa, setiap tempat, suruh manusia fikir. Di sini ada sikit dia terjemuh, balik bawah ni.
Setelah diterangkan sifat-sifat orang-orang beriman, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir serta orang-orang munafik, maka dalam ayat ini dan yang berikutnya, umat manusia umumnya diseru supaya beribadat kepada Allah. Sebab orang kafir tu hamba Tuhan juga tu. Walaupun dia semua tokoh kayu, semua menata, semua bulan, matahari, dia adalah hamba Allah juga. Sebab tu panggil ya ayuhan nas, eh manusia semua, beribadat kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kerana Allah jualah yang menciptakan sekalian alam, itulah dasar tauhid yang menjadi ruh dan asas agama Islam. Habis situ. Mari ayat yang ke-22. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan. Ha, mularlah. Tuhan nak ayat kebesaran dia. Dia buat bumi sebagai hapa. Hapa di sini, dia pesan wah-wah orang tua dulu. Eh, bakpulah Tuhan ayat kata ni, dia hapa. Apa manusia ayat katanya dunia bulat. Kalau hapa-hapa ni, pasal tika. Nampak sedaging. So belakang hak tu hak kecil. Nah, hapa-hapa ni pasal yang kecil. Hapa tika, apa tempat duduk, tempat gapo kecil. Tapi yang besar ni, dunia yang besar. Tuhan buat dunia yang bulat. Sebab tu je yang tak sama. Matahari turun jatuh naik, dia tak sama di antara satu negeri ke satu negeri. Tapi Tuhan nak we gambar kepada manusia dengan secara umumnya, utama sekali Qur'an ketika turun waktu tu. Kalau tu hewan ayat katanya dunia bulat, oh Arab metam habis. Ni waktu tu. Waktu Nabi duk apa ni, duk tengah dakwah, duk ayat katanya dunia bulat lagu tu. Tapi tu pun tu hewan ayat juga di dalam Qur'an. Wa kullun fi falakin yasbahun. Ni ayat orang panggil ayat ilmu falak. Ilmu darasa. Dalam surah Yasin. Semua kaya tu, bita, matahari, bulan, semua tu fi falakin, duduk atas re dia. Falak. Falak maknanya re dia. Kocon dia tu. Yasbahun maknanya duduk berenih. Berenih di sini artinya bulan, matahari, bita, semua tu duduk musim belaka. Tak ada hak kata duduk dia. Cuma musim koho, musim dia. Tu ya. Musim ke musim dia. Biasa tengok dah. Orang duduk ambil gambar ada satu daun. Wallahu alam, saya tak ingat daun perahan ke daun apa. Hak ada supongnya ada apa? Orang panggil dikeliling dia tu. Supongnya benda hak regah-regah duk musim. Duk di tepi dia. Ha lagu tu. No ayat katanya boleh jadi wallahu alam di sisi dia sendiri tu yang musim dia lah. Siapa kau tubik supang api dia tukar tepi-tepi dia supang logong so pula dia musim. Dunia ni tu hebat musim 24 jam yang musim diri dia sendiri 24 jam. Sebab nak we munasabah dengan hidup manusia. Sebab hidup fitrah manusia ni dia kena tidur, kena makan, kena berehat, kena bangun, kena apa. Kalau lah tu hebat lebih pada ni, Tuhan kuasa nak buat jadi manusia tidur seminggu sekali. Boleh Tuhan kuasa. Tapi Tuhan buat pesan manusia lagu tu dah. Otak manusia ni lemuh. Dia kena tidur. 24 jam dia kena tidur. Mutaitik lalu. Tak agak lalu. Dia tak tidur sampai 24 jam. Dia mula tak kena lalu. Jalan tak kena. Kerja tak kena. Sebab tu dunia musim Tuhan buat semua atas dunia ni kena dah. Dengan fitrah kehidupan manusia. Lepas tu kehidupan bukan manusia saja. Menata, pokok kayu. No. Ada musim hujan, musim panas, waktu musim sejuk, musim apa. Kalau kita fikir, kena rakyat katanya, munasabah mana-mana tu hebat semua gapa-gapa atas dunia ni, demi untuk kebaikan manusia belakang.
Nah tu hewan musim pohon kayu, ada menata, ada udara, ada gapo. Allah, kita ngehidup atas dunia ni kita tak berasa kata tu hebui kepada kita pasal itu. Dia berasa katanya kita beranak tu baik mari pak poh. Tu tengok lagu ni dah. Bo kita tengok lagu ni duk berasa katanya benda tu tak ada penting mana. Bo hilang, bo tak ada tu barulah kita berasa oh penting eh. Hak tak ada, hak hilang tu. Ha gitulah. Tu hakayat dia dalam Quran iaitu nya dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan. Ya apa nak jadi mudah. Gimana gimana dan langit serta segala isinya sebagai bangunan. Ya tu bina oleh atas. Bangunan pasal kita bina atas dunia ni umur kita. Umur bina tinggi-tinggi kena ada tiang kena ada apa tapi tu hebat langit tak ada tiang tapi dia bina oleh atas. Nah, yang dibina dengan kukuhnya dan diturunkannya air hujan dari langit. Allah. Kalau kita mikir bahlah ni musim hujan kata. Gambar mudah-mudah lalu tengok oleh atas Allah. Kerongkan manusia hak manalah pandai buat hujan. Nah, kalau pandai buat hujan pun tu pun tak pandai nak buat turun banyak-banyak. Nak habis duit juta-juta, tak tahu lah berapa puluh juta, berapa ratus juta sehari. Tapi tu hewan turun hujan dengan percuma. Nah, dengan peredaran udara atas muka dunia, kadang-kadang air hak wap tu. Bukan wap ni, wap. Air tu. Naik daripada laut, daripada gapa naik ke atas, turun. Daripada negeri lain, turun negeri tu, gecuah negeri ni. Ini ada dalam surah An-Nur yang tu hari raya katanya dia waktu turun ujian tu mengikut kehendak yang dia kehendaki. Kena-kena setengah jadi boh air banyak doa lebih daripada keperluan manusia. Ada setengah negeri tak cukup dengan air ujian. Ada setengah-setengah negeri subuh alhamdulillah tu hewi boba molek. Tak air tak banyak sangat, tak sikit sangat. Ini kita perlu syukur kepada Allah banyak-banyak dia waktu turun ujian boleh segar belaka pokok-pokok kayu boleh buah. Orang nak buat padi ya nak menai masa ni. Sebab apa? Air tak ada nak gala lagu mana? Nak menyedung lagu mana? Ha begitulah. Sebab tu orang-orang motong dia tak sei. Okey. Tak leh motong weh duit tak ada. Tapi orang padi ya nak menai. Sebab kita kena makan nasi, kena makan apa? Orang motong ya motong lama dah. Ha begitu. Tukar orang nak igat ikan yang nak na ai. Ha begitulah. Kerja manusia di atas muka dunia ada beraneka. Lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Allah, banyak dah. Tu hewi murah. Dengan pohon-pohon kayu kepada kita, siapa ke kita makan tak habis. Nah. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu. Tengok ni. Nak gi sini. Keceklah apa-apa saja peruk klik kepada Tuhan. Maknanya mung jangan duduk semoh kucing. Mung jangan duduk semoh apa? Bang fai. Gitu, orang sia, orang kafe duduk buat. Jangan duduk sekutu, jangan duduk kafe. Ingat jasa Allah Taala wi kepada kamu. Ha gitu. Padahal kamu semua apa ni mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Jangan sekutu. Sebab tu mula ayat ni dia royak kepada kita iaitu nya jangan syirik. Mula ni ayat tauhid ni. Ayat tauhid hubungnya dengan fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kamu ambil benda-benda lain jadi sekutu dengan Tuhan, maknanya sama dengan Tuhan. Jangan. Syirik ni Tuhan tak apung dosa mung kalau sekiranya mung tak reti siapa kau duk buat seumur hidup mung duk berasa katanya benda tu boleh we bekas dalam hidup. Hatulah insya-Allah dua ayat yang kita dengar pada hari ini patut insya-Allah akan sambung di seterusnya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.